Inilah kilas VOA Berita Dunia dalam 60 detik. Aparat Chile memerintahkan evakuasi bagi warga yang berada di sekitar Gunung Berapi Calbuco. Sejumlah penerbangan di sekitar Chile Selatan juga dialihkan. Ini adalah letusan pertama Gunung Calbuco dalam setengah abad. Upacara pemakaman digelar di Malta bagi sekitar 800 migran yang tewas setelah tenggelamnya kapal pengangkut mereka di Laut Mediterania. Hanya 24 jenazah yang ditemukan. Presiden Amerika Barack Obama mengkonfirmasi dan meminta maaf atas tewasnya dua tawanan Al-Qaeda dalam operasi anti-teror Amerika, mereka masing-masing Warren Weinstein asal Amerika dan Giovanni Loporto asal Italia. Warga Inggris ramai bertaruh mengenai siapa nama yang akan dipilih untuk anak kedua Pangeran William dan Catherine Middleton yang segera lahir. Pilihan teratas bila bayi perempuan adalah Alice, Charlotte, dan Elizabeth. Bila laki-laki, James Arthur Henry Philip. Saya Nova Purwadi untuk Kilas VOA.